aku merojangkan awak kita agama nan. Amin. Satu dan bapa tempatku akan berada jauh. Luar biasa. Tim dari para lestari Jaya, Pitra, lepas putih, Pasik Marco akan bola. Wow. Amazing, amazing. Lepas dia, Pasik Marco akan kembali. Pasik sudut kanan akan kembali bola. Memang satu tim sikmat ADM akan kembali bola dan jaga. Lepas putih, Pasik ADM akan kembali bola dan set kedua di kesempatan sore ini di babak grand final KIC Cup 2023 bareng Semesti Empat Coklat kita. Di mana di pertandingan set yang pertama tadi dimenangkan oleh tim dari para santri seni, dan kita saksikan di pertandingan set yang kedua Irwan lepas sudah servis satu passing agak akan kembali bola dan Wendy memang satu tembakan loncatan 3 meter dari para serang. Wendy kali ini terbang layang bagaikan layang-layang putus dari perang. Kembali guncang pertahanan tim dari para santri seni, ancang-ancang lepas servis kembali umpan Irwan. Pembasaan oleh Amari. Umpan dan balas dia. Kembali baca umpan cetak-cetak dan jambran. Gak bentur karena tur, gak bentar karena terang. Hiang karena cepil, matang selur karena esek. Saudara-saudara, memang kali ini satu kekuatan penuh kepunyaan dari para santri SMP. Ancang-ancang kemana berangkat PP. Lompat jam. Sayang sekali. Dapat bola keluar di mana satu penerbangan cukup baik dilakukan pemain Zal Sugol. Sang libero tim daripada Lestari Jaya. Ancang-ancang angga kali ini. Berada tepat di sudut arena kepunyaan daripada sinar lampu elektronik. Namun sayang sekali satu servis error dilakukan pemain Zal Angga. Sehingga angka kembali bertambah untuk tim daripada Santri Speed. Ancang-ancang konsentrasi maksimal. Dapat di sana sang winger Willy. Lepas sudah putih. Sebuah service error dilakukan pemain Sarawak ini sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya. 3-2 kedudukan sementara. Leading satu poin ada di sana Deva Bison. Lompat sudah putih. Satu passing ADM akan telah Irwan dan jambran. Luar biasa. Marco Pantasman. Lompat jam. Pasik Sukol akan kembali berada jambran. Para hebat. Berapa pemain tim dari para Santri Speed. Satu tembakan Wendy rupanya tidak akurat sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari Santri Speed. 4-3 jarek lompat jam pasing bang angka umpan dan Malaysia Allahumma barikan aku marujan tanah wakil dan agama dan amin. Satu tembak edan memang cukup baik dilepaskan sang striker handal kenamaan Indonesia Iwa. 4 sama kedudukan sementara ADM kembali satu penyempatan yang cukup baik dalam belakang dibaca sendiri kelompok umpan kembali dan Malaysia kembali satu penyempatan layak-layak putus dari menang. Satu tim bahkan lancatan 3 meter kali ini memang cukup baik sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Santri Speed. Ancang-ancang Marco lompat sudah peluting. Oh, sayang sekali. Rupa-rupanya kali ini bola keluar satu kontrol bola cukup baik dilakukan pemain salah Sudir Golam sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Lestari Jaya. Ancang-ancang konsentrasi lepas jam pasing Marco akan berirwan. Satu penempatan bola cukup baik saudara-saudara. Mampu mengecoh para pemain tim dari para Lestari Jaya sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Santri Speed. Saudara perhatikan sudut arena kepunyaan dari para Semesti Empat Coklat kita. Ancang-ancang lompat jam Isyan pasing dibat ada di sana. Indra dan satu tembakan mendekit. Luar biasa Angga. Satu kontrol bola cukup baik dilakukan pemain seorang Angga sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya menjadi timbang 6 sama kedudukan sementara sama kuat sama hebat sama termutu bagaikan KIC Cup 2023. Masih mencoba Irwan di sana. Satu penempatan bola Irwan dan kembali Willy. Tertutup rapat kita saksikan. Para pemain dari para Sampan Tasik Malaya kali ini memasuki satu kawasan kepunyaan dari para Santri Speed. Ancang-ancang Irwan lepas sudah peluting. Pasik Sinir Golok angkat kembali bola dan Dewa Bison. Lagi-lagi tertutup rapat. Satu pergerakan cukup baik lagi-lagi serang Willy. Poin pertama untuk tim dari para Santri Speed. Ancang-ancang konsentrasi lepas peluting. Pasik Sinir angkat kembali bola Pitra.
Trispi. 7-8 kedudukan sementara. Hanya tertinggal 1 poin saja rupanya tim dari Peralas Lestari Jaya. Pitra lepas putih, kasih Marco angkat bola. Wah! Wow. Magic, magic. Jarek Soar. Jarek mendapatkan pita pada secara dunia. Josh. Curu oleh sekutu saudara-saudara. Ancam-ancam Pepe, lepas dia, masih sudah gol, angkat kembali bola. Si pertahanan tim dari barat Santriswi lewat satu poin blok lagi-lagi Willy memang cukup baik ada tipin namun sayang sekali di mana jam servis kurang sempurna dengan teman seorang pimpin dan sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari Peralas Lestari Jaya 8-10 kemenangan sementara hanya terpaut 2 poin saja di pertarungan set yang kedua ancang-ancang kembali bola mereka lepas dia pasti pimpin angkat kembali Satu pertandingan terakhir di babak grand final untuk satu ajang bergengsi gelaran turnamen bola voli putra Kicikang 2023. Saudara perhatikan Anda di sudut arena kepunyaan daripada MDS Sport dan juga MDS Futsal bersama dengan sinar lampu elektronik dan juga klinik Pratama Bisma Berata. Ancang-ancang kami Willy lompat sudah berhenti pasik sugol angkat kembali bola meledak gol Randy satu tembakan daripada terbaca dengan baik serang Marco Van Basbangga sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari Satriswin SS menjadi 14-8 ancang-ancang Willy lepas sudah peluting satu masih buat angkat kembali bola dan balik luar biasa satu tembakan cukup baik dilakukan serang Wendy kali ini sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari LG menjadi 9-14 kedudukan sementara Bisono kepala bola ke Bisono lepas sudah peluting satu pasti tiba angkat kembali bola dan Cameron Isan memang satu tembakan cepat tepat akurat dan paling mikir ini lewat sang winger handal kedepan Indonesia Isan sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Satriswi 15 angka geraida ada di sana Jai lompat jam satu pasti tiba Iwa angkat kembali bola Wendy satu tembakan dari pasang Wendy tertutup dengan baik serang Marco Van Basten apa yang terjadi dengan permain tim dari para LG paling jarek gol rupa-rupanya satu jam serpik jarek bola keluar sementara poin kembali bertambah untuk tim daripada Lestari Jaya ancang-ancang kemarkan Wendy lepas sudah berhenti ATM angkat kembali bola Irwan Jamron touch ball satu tembakan jarek serang rupa-rupanya kali ini kembali guncang bagaikan busur panah menggelegar bagaikan halilintar satu tembakan runal daripada seorang Wendy sehingga poin kembali bertambah untuk tim para LG menjadi 11 poin satu masih dibatukan baik umpan kembali dan jauh luar biasa satu perempatan bulan cukup baik dengan seorang pimpin pecut sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Satriswi menjadi 18 angka derainya di pertandingan set yang kedua baik satu pergeseran pemain serang Iwan sementara ditarik keluar digantikan pemain serang Epul apakah mampu memberikan kontribusi yang baik untuk tim dari Peralas Lestari Jaya angkat kembali bola Wendy di sana ada Abga lob ke belakang dibaca dengan baik Irwan terbaik sayang satu pelanggaran dibuat serang Abga sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari Peralas Santri Smith di sudut arena kepunyaan dari Peralas TKM Trans dan juga PO TKM Utama nampak di sana pemain serang Isan angkat bola lompat jam pasti sudut kanan angkat kembali bola memang satu
tembakan dengan baik dilakukan pemain Serang Angga sehingga poin pertama untuk tim dari Barat Lestari Jaya. Jimawa kemana bola terakan oleh Jimawa, lepas serbu cepat Jimawa akan berirwan dan satu variasi serangan cukup Gaswan, Gaswan bukan mancing berikan sanksi terhadap kenaman Indonesia Irwan Shepard. Ajak-ajak Irwan kemana bola terakan lepas sudah berhenti satu passing bola akan kembali bola Wendy di mencumai ADF Spire. Sangat cepat dibentuk para pemain tim dari para sahabat rotasi Malaysia Satres B. Perhatikan ancang-ancang di sudut arena kemenangan dari para Nigel Official. Irwan lompat floating. Satu pasi dua tempat kembali bola dalam. Lagi-lagi Wendy mengamuk saudara-saudara. Satu lancatan 3 meter BAT dari para seorang Wendy. Sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Lestari Jaya. Ancang-ancang konsentrasi maksimal Fitra. Lompat floating. Passing ADM. Irwan. Satu timing yang cukup baik seorang Willy bersama dengan Irwan the Shatter sehingga baik kembali bergeser tim dari para Satres B ada Bebek satu pasing dibuat dengan baik Apple akan kembali bola dan Jabron luar biasa satu tembakan cukup baik dilakukan seorang Wendy kali ini coba kali ini mengapung seorang 14-22 kedudukan sementara ajang-ajang seorang Angga lompat jam servis satu pasing dibuat ADM akan kembali bola dan Jabron. Sayang satu pergerakan geseran keempat cukup baik cerah Irwan tidak dapat dimaksimalkan dengan baik cerah Jarek Swan sehingga poin kembali pertama untuk tim dari para LG lompat jump service satu masih dengan empat Irwan dan kembali lagi-lagi Willy memang cukup baik Willy sehingga poin kembali pertama untuk tim dari para Santres B perhatikan ancang-ancang kemana melakukan kali ini Willy lepas berdek pasik sudir kolam angkat kembali bola dan satu tembakan edan dari para seorang Angga kembali melesat mengingat busur panah guncang pertahanan tim dari para Santres B 16-23 kedudukan sementara Depa Bison lepas floating passing ADM Angga kembali berada di variasi serangan cukup baik rupa-rupanya para pemain tim dari para Santres B dan Max Point 24-16 kedudukan sementara dalam tim Ultimate Official satu angka saja diperlukan tim dari mana Santres B untuk dapat kembali pertandingan set yang kedua pasti dilakukan Angga angkat kembali bola dalam pemain yang baru masuk sudah memberikan kontribusi yang baik kepada tim dari para Lestari Jaya kita saksikan pemberian semangat daripada Ibu Hajar LG kali ini untuk komitasi para pemain tim dari para LG dan masih macam-macam Jokil Makil 18-24 kedudukan sementara akankah tim dari para LG kali ini mendapat pengejar ketinggalan kita saksikan ancang-ancang Wendy lompat sudah berhenti pasing ADR akan terirwan satu timing yang tidak tepat pemainnya kali ini sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Lestari Jaya dan pemainnya tim daripada Satri Speed dengan kedudukan dengan harga yang sangat murah meriah dan juga menyenangkan. Oke, baik ancang-ancang kemana berangkat apa bisa pemain seorang Wendy dan perlahan tapi pasti tim daripada Lestari Jaya mulai memperkecil ketinggalan akankah mampu kali ini sekaligus menyamakan kedudukan anak selan sama seorang Wendy